Widih, petinju nih agaknya. Widih. Set. Widih. Uppercut. Ini di tempat PSK banyak orang mabok lah tuh, kiri kanan. Kiri kanan. Omae mo honto wa wakatten daro? People see expressive car. And the designer jacket and the glam little Dojima pin. Untuk mendapatkan perhatiannya. Yakuza only yang hanya mendapatkan penampilan ataupun gambaran. Baiklah jika kau berkata begitu, ayo kita lakukan. Take your body, katanya. Ini sambil kita belajar bahasa Inggris ya guys ya. Tetap minum katanya. We say we mix things up hitting street tonight. I know a little sport over there. Aku tahu tempatnya bagus di sana katanya. Ini cerita tahun 1998. Apakah diangkat dari kisah nyata atau enggak, gue nggak tahu. Jalannya harus R2, aduh RT, L1 guys. Biar ngimbangin. Oh, iya. Uru, coto mate. Apalagi ini. Ayolah. Minggir dari jalan ini katanya. Apa masalahmu katanya. Oke, ini adalah pintu bisnis katanya. Hey old man, orang tua. Jangan ikut campur kata dia. Siapa orang tua ini? Dasar anak jalan atau pang gitu. Whatever, apapun yang kau katakan katanya. Oh, kau sudah selesai katanya. Ini kayak ngomong orang-orang bego anjir. Come on grandpa, ayo kakek pergilah katanya. Aku akan menyelesaikan ini dengan cepat katanya. Oke. Ayo. Siapa sih nama karakter utamanya, lupa gua. Coba yang tahu nama karakter utamanya bilang, guys. Lagi I can tell if you said a charity worker untuk mencari pekerjaan katanya. Oh, 2-1. Oke, okay, let's go. Whatever, blah blah blah, stay gratis. Yeah, but out. Hurrah! Drang, si pemabuk. Gua belum tahu defense-nya apa nih. The three trouble glowing bars, the top left call. Oke. Okay. Banyak bacot kamu, Pak. Kau. Apa juga lo? Kau. 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 Minggir lo. Kau. Kau. Tendang. Nah, kau. Kau. Oh, bisa ngambil barang, guys. Kita bisa ngambil barang. Oke, kita pencet bulat. Terus segitiga. Oh, pencet segitiga terus bulat, guys. Wah, kurang ajar kamu. Dar. Kau anjir. Keras-keras ini game. RB, R1. Oh shit, man. Oke, sini loh. Kita cari tembok. Nah, ngelawan. Kau. Diam loh, diam situ. Kau. Anjir. Kiryu, Bang. Oh, namanya Kiryu. Thank you yang udah ngasih tahu. Salam dari Aceh. Namanya Kiryu. Hah? Where I am? Di mana aku? Ya, baru sadar dia. Sound like kesalahpahaman. Oke. Okay. Aku mendengarkan musik teringatku. Ada digebuk baru sadar gak ada rasa lagi anjir. Bisa-bisanya orang Jepang digebuk gak ada rasa. Lanjut mabok lagi si kampret. Buat masih TV zaman dulu banget nih. Belum LCD ya. Oh iya, 1980 ini, guys. Cerita gamenya memang agak banyak storytelling ya. Tapi tadi ketika mukul-mukul tadi itu seru, guys, kayak duar grafiknya. Di sticknya itu enak banget. Ini gue skip ya, gue pengen ngeliat pertarungan lagi. Wih, yang di Yakuza yang kelima udah keren grafiknya. Beneran udah gak ada dialog-dialog gini lagi. That's crazy. Oh, dia ngajak karaokean malam ini kan, sampai pagi. Kucerasan, body we found here.
tubuhnya ditemukan di situ. Itu katanya. Jangan bilang orang yang dia gebukin pertama tadi. Tempat itu katanya. Seriuslah yang benar katanya. It's not like a bit the guy dead. Iya, tidak seperti laki-laki yang mudah mati katanya. Semangat bang, thank you. Salam dari Bekasi, halo. Maba, halo. Yang udah baru join, halo. Hili kintil. Oh, jadi orang yang dia lawan tadi itu disangka pembunuhnya, padahal bukan. Itu dia, katanya. Koitsua. Normal. Oh gitu. Jadi orang yang pertama kali dia gebuk itu disangka musuh, guys. Apa mati, mati. Terus dia dicari. Si Kiryunya. Aku dapat panggilan lagi, katanya. Thank you, Aryansyah. Kalau enggak dia dijebak sama yang pertama tadi bosnya. Kalau lu gabung sama gua aja, katanya. Mungkin orangnya dibunuh. Biar dia mau kerja, diancam, bisa jadi kayak gitu, guys. Oh, udah pagi aja ceritanya, guys. Find handphone, kata dia. Stop, kita nge-save dulu, guys. Kita nge-save dulu di sini. Ini bacanya apa ya? Gua lupa tuh. U depannya U nih. Gua masih belajar bahasa Jepang. Oh, dia nelfon HP yang ditemuin tadi. Aku akan ke sana, kata. Jadi dia HP dia itu jatuh ditemuin di sana. Kurang lebih kayak gitu ceritanya. Jadi 9 sepi, iya soalnya mau maghrib, guys. Pergi ke Dojima Family, kata dia. Wow, grafiknya. Ini baru game yang pertamanya, belum game yang terbarunya 2020. Ini udah keren pada masanya game ini. Audionya enak banget di kuping. Nah ini siapa tuh bosnya? Ah, anak buahnya. Di lantai 2. Siapa ini? Ada bos-bosnya nih. Hah? Minta maaf ya. Akhirnya. Setelah kami menunggu. Suaranya anjir. Kiryu. Jepang banget itu Kiryu. Daisaku Kuze. Petinggi juga. Aku minta maaf, aku terlambat, tuan, katanya. You have dari Jema Family Arena. Think time out, you see. Aku tahu kau pikir apa? Aku tahu kau kenapa, katanya, kurang lebih gitu. Aku tahu karena sering mantengin SG banyak. Terima kasih Arya. Siapa lagi? Semega. Aku punya jadwal golf hari ini, gitu. Hirokori Awano, Association Family-nya. Kita mendapatkan dari Launsak. Kau membutuhkan kami. Launsak katanya. President of Toko Credit katanya. Oh, Toko Credit. Oh, oke, okay. Bos yang pertama tadi yang ngasih uang itu. Kau menghindar orang dari yang dia perintahkan. Grafik bewoknya aja sampai detail banget itu. Aku mengira dia akan surprise. Aku mendapatkan simpati katanya. Tidak ada terlalu menarik. Kau pembunuh sekarang katanya di kota ini. Kau jadi orang yang dibunuh katanya. Mencari orang yang dicari. Tenanglah. Diancam. You have me commit prison. Pembunuh kata dia dengan polisi. Dia pergi dengan masalah yang besar. You really fuck. Oh, mulai gila detail hidungnya aja sampai kelihatan loh itu. Senang banget dibalas komennya. Lawan dia kalau enggak salah.
Oh, disuruh keluar. Apa maksudnya ini, maksudnya? Wajahmu terlihat lelah katanya. Ya, maaf tuan. Tempat itu. Gue banyak belajar ya sambil gini nih, sambil banyak belajar gue. Ruang yang kosong atau tempat kosong. Bos mencari tanah, ada apa bos mencari? Dia meyakinkan kita untuk bisa mendapatkan itu kurang lebih. Pecahan pembunuhan ini, kita harus memecahkan pembunuhan ini katanya. For us make move, agar kita bisa pindah ke tempat lain. You see problem now, kau melihat masalah sekarang. Siapa yang kau lakukan Kazayama-san katanya gitu. Hai bang, hai bintang. Kemanapun Dojima akan dikirim, dia akan menemukan apa harga Kazama. Kazama ya sih. Kursi Kazayama sekarang hilang. The next captain of the Dojima. Oh, jadi sekarang ini Dojima ini kayak kepala Yakuza tapi lagi kosong kekuasaannya. Jadi mereka ini mencoba memperebutkan tempat kosong itu, guys. Oke. Okay. Ini gak bisa di skip anjir. Apa yang membuat kau meninggalkan dia katanya? Bikin urusan dia terlalu banyak. And the family ini terima. Ya, terlalu bagus ya, dia tidak apa ya, tidak ingat keluarganya bahkan. Halo Gardika. The protocol for that. Oyasawa kankenai. I have nothing to do with it. And besides, I don't feel like that. Aku tidak membunuh orang itu katanya. Sekarang, katakan itu pada polisi katanya. Yakuza no even in by end of the day. And leave your liver apa tadi Yakuza. Kau Yakuza. When you say good bye to the boss, you got to the right. Halo Hisham. Ya udahlah, bang aku nyasar nggak apa-apa sayang, nyasar nggak apa-apa. Oke, itu kita ada satu penjelasan bahwa kita di sini dituduh menjadi pembunuh. Widih, petinju nih agaknya. Widih, set, widih. Uppercut, langsung dipelajarin sama dia. Set 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 uppercut dup. Ini. Oh, dapat jurus baru, guys. Oh, jadi kita ngelihat pertarungan dia untuk dapetin ilmunya, guys. Halo Ihsan Maulana, hai. Dia kecapean. Oh, gitu gitu gitu. Jadi di sini kita bisa belajar jurus-jurus baru, guys. Oke. Okay. Oh, this. Oh, let's fight, street fight. Lawan yang keras gede lagi.
Oh gitu. Oh gitu. Oh gitu. Wah, nggak dapat. Oh, gue ini harus mundur. Oh gitu. Oh gitu. Aduh, satu kali lagi. Ah, oke, kita udah belajar. Sekarang attack. Oh kombonya gitu. Fuck. Oh kau. Oke. Cetut. Fuck. Kau. Wah. Gila, ini adu-aduan kuat anjir. Nahan apa sih? Oh, kau. Anjir. Oh, kau. KO juga anjir. Tebel banget darahnya. Bang, Gahardika ganteng. Nah, udah gue bilang tuh, Gahardika ganteng. Kalah juga deh. Oh, jurus baru mundur gitu. What happened katanya? Bruno barely is a punch katanya. Oke. Suruh ngapain lagi? Berantem lagi. Thank you katanya. Get moving. Pertarungannya bagus katanya. Oke, langsung kabur mereka, guys. Oi, something katanya. Ayo, gua mau nge-save game ini. Oke. Yang penting kita dapat jurus baru tadi. Maaf melibatkanmu dalam masalah itu kata dia tadi gitu, guys. Oke. Langsung diserang, guys. Man in black katanya. Kau. Oh, ulti gua keluar. Kau. Tuh, cakep enggak tuh? Sini loh. Lah, ngelawan kamu. Kau. Keluar lagi loh, sini berdiri lagi enggak? Berdiri lagi lo. Ayo sini. Kau. Koit lo. I'm sorry. Pergi kau dari sini katanya. Pergi kau dari sini. Halo Gahardika, ayo adik-adik kita pulang ke Gahardika. Gramedia anjir. Guys, tahu tempat nge-save gak sih di sini di mana? Gue pengen nge-save gak tau tempat anjir. Coba yang tahu tempat nge-save game ini di mana, guys? Apa udah otomatis ya? Setau gue dia katanya nge-save di tempat telepon. Dari sini.